Kalau tadi ada Komeng, kalau yang satu ini ada Sri Mulat yang merupakan grup lawak yang namanya sudah melegenda. Untuk membuat para penggemarnya dapat bernostalgia, sebuah museum Sri Mulat dibangun di Kota Batu, Jawa Timur. Museum ini memajang barang-barang milik para personel Sri Mulat serta sedikit perjalanan singkatnya hingga bisa menjadi legenda. Museum Sri Mulat ini berada di Kota Batu, Jawa Timur. Bangunan museum ini sengaja didesain seperti gedung pertunjukan zaman dulu, lengkap dengan poster dan loket penjualan tiket. Kemudian di dalam museum, pengunjung akan dibawa kembali ke masa lalu dengan koleksi barang-barang lawas milik para anggota Sri Mulat. Seperti poster, dokumentasi foto, kostum, cincin milik Tesi, bahkan naskah asli Sri Mulat ada di dalam museum. Barang-barang yang dipamerkan adalah barang asli milik para anggota Sri Mulat. Menurut pihak museum, meski belum sepenuhnya dibuka, tetapi museum ini sudah banyak dikunjungi wisatawan. Mereka yang datang ke museum mayoritas orang tua yang ingin bernostalgia dengan Sri Mulat. Namun tak jarang, anak-anak muda juga terlihat mengunjungi museum ini untuk mengenal bagaimana grup lawak ini bisa bertahan dan menjadi legenda. Di isinya adalah segala sesuatu tentang Sri Mulat. Kayak replika replika patungnya, kayak apa barang-barang yang dulu digunakan Sri Mulat untuk perform, terus kayak foto-foto, baju-baju sama apa segala properti pernak-perniknya. Tokoh-tokoh Sri Mulat. Pemilik dari museum adalah kolektornya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Sri Mulat. Jadi barangnya asli semuanya. Salah satu pengunjung dari Madiun mengaku sangat terkesan dengan Museum Sri Mulat ini. Ia juga tidak menyangka jika Sri Mulat yang didirikan tahun 50-an memiliki anggota yang cukup banyak. Ini dulu saya bisa melihat ini cuma di TV, televisi, dan ini bisa langsung melihat dan dibentuk berupa museum ini. Apalagi ini Museum Sri Mulat pertama di Indonesia ya setahu saya. Jadi ini luar biasa di Kota Batu ada Museum Sri Mulat. Dan ini memberikan wawasan juga bagi generasi muda yang belum tahu, oh Sri Mulat ini anggotanya siapa saja. Nah ini bisa lihat di sini. Untuk bisa mengunjungi Museum Sri Mulat, pengunjung dikenakan biaya Rp25.000. Namun pengunjung akan mendapatkan potongan harga selama masa percobaan pembukaan museum. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Batu, Jawa Timur.